Halo semuanya, di video kali ini cara kita scan barcode WiFi pada HP Samsung. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini kita aktifkan WiFi ya. Seperti ini kita tekan rincian, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan di pengaturan tekan koneksi, tekan saja di WiFi. Nah, untuk cara scan barcode pada WiFi itu caranya cukup mudah. Untuk di HP Samsung, di sini ada yang logo seperti ini ya. Ini harus teman-teman perhatikan pada di sini. Tapi kalau misalnya dia tidak ada ini, berarti tidak support. Kita harus menggunakan aplikasi tambahan. Dikarenakan HP Samsung yang saya gunakan, ini sudah support langsung. Jadi kita tidak perlu menambah aplikasi tambahan. Jadi caranya kita tekan saja di sini. Sekarang kita akan arahkan pada kode QR yang ingin kita scan. Jadi contohnya kodenya kode QR WiFi seperti ini ya. Nah, sekarang akan saya coba scan apakah berhasil. Nah, sekarang dia scan dan sudah terhubung ya teman-teman ya. Ternyata berhasil. Begitu juga dengan cara kita men-scan barcode hotspot teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu ingin membagikan ingin men-scan kode QR hotspot, itu caranya juga sama. Tinggal ditunjukkan dan di-scan pada WiFi tersebut. Jadi untuk cara scan barcode WiFi di HP Samsung seperti itu ya, silahkan teman-teman coba saja.